Menghadapi Persib Bandung yang berada di papan bawah klasemen bukan perkara mudah bagi Rahmat Darmawan, pelatih Barito Putra. Duel Persib Bandung kontra Barito Putra akan tersaji pada minggu besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2023. Rahmat Darmawan menganalisa permainan Persib Bandung dalam dua pertandingan terakhir saat melawan Bali United dan juga Persis Solo. RD menilai Persib Bandung bermain cukup agresif dan punya perubahan signifikan pasca ditangani pelatih asal Kroasia Bojan Hoda. Ia menginstruksikan pemainnya agar waspada menghadapi motivasi bangkit Persib Bandung di kandangnya sendiri. Tentunya Laskar Antasari punya modal berharga jelang melawat ke Bandung. Mereka mengantongi dua kemenangan beruntun usai menaklukkan Arema FC 4-0 dan juga Dewa United dengan skor 2-1. Sementara Barito Putra per hari Sabtu ini mereka menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Barito Putra mengemas 14 poin hasil dari 4 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali kekalahan. Menurut saya, bukan pertandingan yang mudah. Persib dalam 2 pertandingan terakhir mereka bermain sangat bagus. Walaupun mungkin hasilnya belum sesuai, tapi saya melihat satu motivasi yang sangat tinggi diperlihatkan oleh pemain Persib. Begitu agresif. Ini membuat tim kami tentu harus waspada menghadapi kondisi. Saya sudah sampaikan ke anak-anak untuk fokus ke bagaimana bermain menghandle satu lawan yang lagi bermain dalam satu motivasi yang sangat tinggi, jelas Rahmat Darmawan. Seperti diketahui, Barito Putra datang ke Bandung dengan mengusung misi meraih kemenangan. Poin penuh siap dibawa pulang Mike Out dan kawan-kawan untuk terus menjaga tren positif. Saat ini Laskar Antasari berada di posisi ketiga papan klasemen dan berpotensi menyodok ke puncak klasemen, menggeser Bali United dan Madura United. Mike Ott mengatakan bahwa kondisi psikologis timnya sedang bagus karena meraih hasil positif dalam beberapa laga terakhir. Hal itu jadi modal bagus bagi Barito Putra meski secara stamina belum sepenuhnya terisi penuh. Lantaran jeda waktu dari laga sebelumnya menghadapi Dewa United terbilang singkat. Musim lalu, lawatan Barito Putra ke Bandung diakhiri dengan kekalahan 2-5. Ada beberapa pemain kunci dari Persib Bandung yang saat itu tampil menonjol seperti nama David Da Silva dan juga Ciro Alves. Mike Ott mengaku bahwa materi pemain Persib Bandung memang bagus, tetapi bukan berarti timnya merasa gentar. Sebagai pemain asing dari Filipina, Mike Ott akan berjumpa dengan Daisuke Sato yang merupakan kompatriotnya. Dia mengatakan mengenal akrab Daisuke Sato karena sama-sama sering jadi langganan timnas. Namun hubungan persahabatan itu akan dikesampingkan dulu ketika membela klub masing-masing. Persiapan kami bagus. Kami berusaha untuk memulihkan stamina secepat mungkin dari laga sebelumnya. Dan kami datang dengan pola pikir yang bagus. Untuk besok, kami tentunya ingin mendapat hasil yang terbaik. Mengikuti rencana dari pelatih, dan mencoba meraih kemenangan. Persib memiliki banyak pemain yang sangat bagus, tapi saya pikir kami harus tetap fokus kepada tim sendiri. Memang setiap tim punya pemain kunci, tapi kami harus fokus pada rencana permainan nanti. Pelatih tentu sudah menyiapkannya, dan seperti yang dikatakan tadi, bahwa konsistensi, spirit bertanding, serta pola pikir harus disiapkan untuk coba memenangkan permainan. Sato merupakan teman baik saya, dan kami bersama-sama sering tampil untuk timnas. Saya rasa dia pemain yang sangat bagus. Saya melihat ke depan untuk berhadapan melawannya. Pada akhirnya kami dan semua pasti ingin meraih kemenangan. Apa yang saya inginkan tentu sama dengan apa yang dia inginkan, jelas Mike Ott. 3 pemain Persib Bandung mendapatkan sanksi keras dari Komisi Disiplin PSSI. Mereka adalah Iputu Gede, Mark Anthony Clark, dan juga Ciro Alves. Hukuman ini diberikan atas perilaku buruk yang mereka perlihatkan setelah laga kontra Persis Solo pada pekan ke-7 lalu. Komdis PSSI merilis hukuman untuk ketiga pemain ini usai melakukan sidang pada Jumat kemarin. Sanksi pertama didapat Iputu Gede dengan hukuman tambahan larangan bermain sebanyak 4 pertandingan, terhitung sejak keputusan ini diterbitkan. Bek kanan Persib Bandung ini di kartu merah lantaran mendapatkan kartu kuning kedua. Dalam pelanggaran itu, dirinya melakukan gerakan tambahan berupa menendang pemain lawan. Seusai laga, dia juga menunjukkan gestur menunjukkan jari tengah ke arah penonton. Karena itu, dia juga mendapatkan denda senilai 75 juta rupiah.
Pemain kedua yang mendapatkan hukuman adalah Marc-Anthony Clark, yakni larangan bermain sebanyak 2 laga dan denda senilai 75 juta rupiah. Dia melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 dengan melempar kemasan minuman ke arah penonton dan diperkuat dengan bukti-bukti. Pemain terakhir yang mendapatkan sanksi adalah Ciro Alves. Merujuk pada pasal 55 kode disiplin PSSI tahun 2023, Ciro Alves dihukum larangan bertanding dalam 2 laga serta denda 75 juta rupiah. Pemain asing asal Brazil ini kedapatan mengacungkan jari tengah ke tribun penonton usai laga. Dari ketiga kasus yang didapatkan oleh pemain Persib Bandung ini, pihak Komdis PSSI menyatakan pengulangan pelanggaran bisa berakibat pada hukuman yang lebih berat. Namun terhadap ketiga kasus ini juga, Persib Bandung dapat mengajukan banding sesuai pasal 119 kode disiplin PSSI. We can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man.